Kita baca ini untuk pemenangnya ya. Jadi pemenang itu bakal ada juara stress, juara satu, juara dua, dan best performance dan sebagainya. Nanti kita bacain bareng ya. Kita bacain juara ketiga dulu. Juara ketiga, juara best performance. Best performance. Kertasnya mana tadi? Kertas tadi. Ini di mana? Yang tadi di situ. Yang ada pemenang-pemenangnya. Ini mau menyempat itu dulu ya guys. Siapkan diri kalian buat berteriak. Ah, si kecang-kecangnya. Astagfirullah. Nih, kita bacanya. Ini udah kita akumulasi ya dari nilai-nilai kita ya. Dan ini untuk yang juara ini emang udah gede nilainya gitu. Udah fix dan fix. Oke, kita baca langsung ya, best performance dulu. Best performance itu dengan nilai 103 jatuh kepada satu, tiga, BH. BH pun jadi best performance ya guys. Ya, rame ya. Udah gak tau kan. Untuk juara kedua. Hah? Oh iya, ini favorit juri ya. Ini untuk favorit juri dulu. Dengan nilai 102,5 jatuh kepada Kikover. Kikover. Kikover sebagai favorit juri tadi. Mana perwakilan aja? Ah ya, perwakilan aja. Untuk juara kedua, Dance Factor Indonesia dengan nilai 104 jatuh kepada, ini tuh nilainya tipis-tipis sebenarnya ya. Ya benar, sangat tipis. Juara kedua jatuh kepada Rekawan sebagai juara kedua. Oke. Juara kedua Recover. Untuk juara pertama Dance Cover Indonesia, kira-kira siapa sih menurut kalian? Siapa? Malumus mama. Malu sekali ya. Bener sih, bener ya. Bener, gak ada yang salah ya. Jatuh kepada dengan nilai 115. Ini yang buat kita senang banget karena membawa kebahagiaan. Iya. Membawa vibes yang sangat-sangat mantap. Iya ya. Siapa sih kira-kira? Siapa? Ada yang tahu? Kita langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Nadia. Selamat. Makanya ada selalu nyawas. Dan kalian tahu ini untuk mainan ini dan kalau benar-benar dari detail, dari power, dari sebagainya itu udah bagus. Karena menurut aku, ini menurut aku ya, karena menurut aku seorang penari yang bisa membawa rasanya ke audiens itu yang baik. Seorang mainan ini membawa benar-benar membawa vibes kebahagiaan ke dewan juri, ya. Untuk best lip sync mah sih aku nggak mau ngomong. Mana kan ada best lip sync. Untuk the best lip sync ada ya? Best lip sync ada ya? Ada. Untuk best lip sync, pade saya dari dulu kak, pasti ada dari dulu. Neng kenapa kan neng? Ini Kang 99 sebelah sini Kang 99 kalau tangan saya tangan. Jadi favorit you so far mas, oh berarti kamu sini. Maaf ya. Oh ya, Recover ya. Gua adalah pertama ya. Yang bakal bagiin saya
Untuk kita juara ini dulu ya, biasa ngomong mas dulu. Best performance. Jatuh kepada DH Crew. Untuk suara keduanya, recover. Foto dulu. Apa itu kan? Terima kasih DH Crew. Selanjutnya juara kedua nanti dulu men. Sabar. Ya, sabaran banget ya. Pulang-pulang. Untuk juara kedua recover. Recover. Iya di mana kan ada recover. Kewakilannya ya. Kewakilan foto dulu. Foto. Ini masuk TV nanti. Terima kasih. Selanjutnya untuk juara pertama kita 99. Jangan lupa, jangan sama ya. Yeay. Foto dulu, foto dulu. Oke, ini berarti foto bertiga dapat dulu rapat recover DH Crew sama Nathan dapat foto dulu neng. Untuk pemenang Best Leasing, terima kasih sayang, terima kasih ya. Untuk pemenang Best Leasing, jatuh kepada Papa. Untuk pemenang Best Leasing, favorit dan juri. Papa mana saya, Papa perwakilan aja. Mana Papa? Kumpul mana ya? Perwakilannya atau temannya, ada temannya? Oh ada. Sebagai best dressing. Untuk best kostum. Untuk best kostum dimenangkan oleh jeng. Ini apa sih kok bisa baca tulisannya kecil banget? Lupa ini. Ini. Oh. Untuk pemenang best costume, Jakarta. Philpix, benar nggak sih namanya? Benar Philpix ya. Oh Philpix, mana Philpix? Sebut tangannya dong. Rufix, perwakilan aja sayang. Woi, Rufix. Ada? Ada orang ya? Perwakilannya Rufix, satu orang aja. Iya, ya, boleh. Untuk pemenang Best Remix. Yang satu kalau yang pemenang best remix jatuh kepada Skyla. Sebagai pemenang best remix, Skyla mana Skyla? Perwakilan dari Skyla. Skyla sebagai pemenang best remix. Kita ini kita ambil dari penilaian yang udah diakumulasi ya guys. Jadi yang tidak menang pun
jangan berkecil hati karena bakal ada event selanjutnya. Pokoknya semangat terus. Selanjutnya untuk memenang Best Male, jatuh kepada Recover. Recover cowok kan? Cowok kan? Recover. Recover sebagai Best Male. Male apa si Male? Si Male. Sebagai pemenang Best Male. Terus, best apa lagi tuh? Bestie, oh best female, keren gue bestie. Best female berarti ini perempuan ya. Pemenang best female jatuh kepada Desente. Mana Desente? Iya. Selamat Desente, semangat, selamat ya. Jadi kita bagikan aja sertifikatnya. Ini tuh sertifikat menandakan kalian itu menuju ke arah sang B. Bener kan? Bener banget. Jadi sertifikat ini bukan sembarang sertifikat. Jadi sertifikat ini tuh bertanda kalau kalian itu bakal menuju ke sang B. Jadi yang sang B bakal jadi hobe, yang hobe bakal jadi sang B. Gitu. Jadi kalian itu semuanya sebenarnya bagus semua, cuman emang tingkat skill emang berbeda ya. Recover ini nih, orang kasih remunyi ya. Sungguh semuanya mencintamu. Lucu banget. Recover ini. Dan lagi dong, kasih lagi. Ayo, lagi. Sebagai best male di kapal dan selanjutnya sebagai ini key cover bukan? Oh, bukan ini full fit. Ini cover sebagai best lip sync karena bagus lip syncnya, aku suka. Terima kasih. Foto dulu dong. Halo myself. Yang gak menang jangan berkecil hati ya sayang ya. Tetap semangat, tetap berjuang demi mendapatkan hasil terbaik. Jadi kalau kalian pengen minta feedback atau apa bisa langsung aja hubungi aku atau Rana. Jadi kita kayak bisa bakal kasih tahu nih akumulasi penilaian seperti apa. Untuk yang juara pertama dan yang kedua bisa langsung hubungi panitia ya. Bisa langsung hubungi panitia kak ya di sebelah satu. Oh iya nanti selesai acara nanti hubungi panitia maksudnya gitu. Gak sabar banget. Kalau udah masalah duit gak sabar. Makan gitu ya best. Terima kasih buat best lip sync, best male, best female, best remix dan semuanya. Tepuk tangan mana dong? Oke, terima kasih. Guys, dengan adanya umuman tadi, kita sebagai panitia undian HTM ada lagi? Ya, ada. Oh, ada.